pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 139P tahun 2021 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia, masing-masing satu, Saudara Muhammad Prakosa untuk Republik Italia, merangkap Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, FAO, IFAD, WFP, UNIDROIT, berkedudukan di Roma. Dua, Saudara Gafur Akbar Dharma Putra untuk Ukraina, merangkap Republik Armenia dan Georgia, berkedudukan di Kiev. Tiga, Saudara Suwartini Wirta untuk Republik Kroasia, berkedudukan di Zagreb. Empat, Saudara Rudi Alfonso untuk Republik Portugal, berkedudukan di Lisabon. Lima, Saudara Anita Lydia Luhulima untuk Republik Polandia, berkedudukan di Warsawa. 6. Saudara Zuhairi Misrawi untuk Republik Tunisia, berkedudukan di Tunis. 7. Saudara Ina Hakninintias Krishnamurti untuk Republik India, merangkap Kerajaan Bhutan, berkedudukan di New Delhi. 8. Saudara R. Heru Hartanto Subolo untuk Republik Rakyat Bangladesh, merangkap Republik Demokratik Federal Nepal, berkedudukan di Dhaka. 9. Saudara Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak untuk Kanada, merangkap ICAO, berkedudukan di Ottawa. 10. Saudara Damos Dumoli Agusman untuk Republik Austria, merangkap Republik Slovenia, United Nations Office at Vienna, yang terdiri atas UNODC, UN Citral, UNOSA, UNIDO, IAEA, CPTTO, OPEC, For Fund International Development, dan IAKA, berkedudukan di Wina. 11. Saudara Gandhi Sulistianto Suherman untuk Republik Korea, berkedudukan di Seoul. 12. Saudara Triyogo Chatmiko untuk Republik Persatuan Tanzania, merangkap Republik Burundi dan Republik Rwanda, berkedudukan di Dar es Salaam. Kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November tahun 2021. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia.
Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan melaksanakan dengan setia segala perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat dan saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban yang ditanggungkan kepada saya sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh bagi saudara yang beragama Kristen dan Katolik. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala BNPB, dan para duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia, beserta para pendamping pejabat yang telah dilantik, mohon menuju tempat yang telah ditentukan.
pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Iryana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Wuri Ma'ruf Amin. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan, terutama memakai masker.